cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of vert. Guys. Pak Nase. Aku lagi iniin. Halo. Assalamualaikum. Ini sekarang di Taiwan. Sudah ada informasi mau ke Taiwan. Ada token ya guys. Jadi ini apa namanya? Rame banget. Pada ngeborong, pada buat nyetok karena banyak himbauan tuh kalau bisa jangan keluar. Kalau bisa jangan keluar. Rame tuh. Penuh semua, pada penuh orang jualan. Gak tau ini sampai gak kelihatan yang jualannya apa. Jualan apa, saya gak tahu. Aku mau bikin video dikit aja ya. Mas, panas. Sepi ya. Banyak yang gak jualan di tengah, biasanya tuh penuh. Orang jualan tuh berhubung katanya mau ada telepon. Jadi sepi yang jualan tuh. Ini jualan apa? Masakan. Tapi ya, banyak yang nggak jualan di sini. Aku mau bikin ini aja ya. Suasana udah lama banget nggak masuk. Kebanyakan yang jualan tuh buah daging. Jadi ini sih aku pengen ini ya. Aku nggak tahu nih. Apa aku mau muter balik mau video itu dulu bentar. Sebenarnya di sana juga masih ramai. Aku udah keluar 1 jam loh. Jadi sepi yang jualannya tuh. Kayak masakan-masakan gitu loh. Di sana juga masih ramai sih. Aduh, ini udah mau nyopot. Tuh, ada jualan masakan dulu. Nanti aku mau terbentar gitu. Aku coba masuk. Ini tuh es apa? Nema. Es itu apa? Jeruk nipis. Nema. Kita coba lewat di sini ya, ruko-ruko. Tangan aku udah pegel sebenarnya guys, karena sambil ini. Tapi kalau aku fokus ke ruko gini nggak terlalu ramai. Dan ini apa yang aku beli? Sudah mau murah. Aku rehat dulu ya. Videonya aku matiin dulu. Tapi diri aku suruhnya kata. Masih izin kita kok ngerekam kayak izin kita kok ngerekam konten kok. Tapi ya uang demi konten ya. Nah suaranya aku lagi sambil ngerekam. Hai Pak, ada mau lewat gang aja sekarang. Nah ini baju-baju murah banget, terbang 40 ribu. Ada seperti
kebanyakan di sini juga. You got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't let you go until I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Di rumah kita bongkar. Jadi kalau toko-toko sendiri masih pada tutup ya. Ini bukanya siang, biasanya jam 10. Habis. Aku susah banget ini. Aku mau vlog. Mau pakai satu tangan. Di tangan satuku udah banyak banget. Ini ada sayur, ada daging, buah. Assalamualaikum guys, jadi sekarang ya informasinya mau ada taifung atau badai topan di Taiwan. Jadi kalau di sini tuh misalkan ada cuaca ekstrim kecuali gempa ya, biasanya suka ada pemberitahuan. Kita juga bisa lihat informasinya tuh di televisi, makanya orang sini langsung stok. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice. Dan masih banyak yang belum buka, guys. Aduh, panas banget. Cuacanya sebenarnya panas ya, panas banget, tapi informasinya mau ada badai topan. Ya, biasanya sih disertai hujan gitu loh. Maka dari itu, barusan aku pagi-pagi udah ke pasar, udah panas-panasan. Masya Allah. Langsung ngeborong buah, sayur, terus ya minuman, beberapa minuman biar untuk beberapa hari ke depan aku nggak usah pergi ke pasar. Ini ya kondisinya di depan rumah nenek ya. Tuh, jadi di sebelah sana, di samping aku banget itu ada minimarket kalau di Indonesia seperti ini. Alfa Indo Market gitu ya. Dan kalau pengen junk food, ada pizza juga di sini. Di sini ada bank. Di sebelah sana ada kantor polisi, kantor pos, pasar, stasiun kereta. Banyak lah. Kalau ke sana sih emang agak sepi, tapi menuju ke kota Kelungnya ya. Ada rumah sakit Changkeun itu yang terkenal banget, besar. Ini nenek nggak tahu menunggu aku atau gimana. Tapi sebenarnya kalau sekarang aku masih santai waktunya, cuma pagi-pagi tadi nganterin meme itu les gambar. Ini ada apa sih? Ini ada kerasa ya. Sebenarnya kemarin aku udah order itu daging sapi dan lain-lain, berhubung mau ada ini jadi aku batalin, aku cancel. Insya Allah mungkin awal bulan ya, awal bulan baru aku order lagi. Soalnya misalkan jadi pesen juga nggak tahu sampainya kapan, katanya kurir-kurir itu pada libur gitu loh. Nggak ada pengiriman. Oke. Halo, assalamualaikum. Saya udah pulang ke rumah. Karena panas banget tadi, langsung diminum nih kopinya, langsung diminum. Seger banget. Oke, jadi aku ke pasar beli apa aja ya. Ini stok. Berhubung nanti besok ya, informasinya besok ada taifung, jadi aku harus nyetok banyak ini sayur dan ya untuk masak beberapa hari ke depan. Ya apa aja. Hmm.
buka yang di sini. Jadi di sini ada daging sapi. Jadi ini daging sapinya Mai I, Song I atau beli satu gratis satu ya. Oke. Terus ini daging ayam ada tulangnya. Oke. Terus ini bakso bebek. Ini bebek, bakso bebek. Terus ini minuman apa ya? pare itu apa, teh pare, kalau saya nyebutnya teh pare, nggak tahu orang sini nyebutnya apa. Sini minyak apa, kacang kedelai, minyak kedelai ini. Kok aku belum minum, tapi kenapa isinya nggak full ya? Emang apa karena isinya nggak full? Aku baru tahu loh tuh isinya cuma segini. Aku nggak pernah lihat sih, kirain full aja. Oke. Ini timun ya. Kalau orang Thailand timunnya tuh kecil-kecil kayak gini. Tuh timunnya. Ada yang timun gede. Ini Xiao Hong Kua. Xiao Hong Kua. Toge. Ini togenya tuh panjang-panjang banget ya di Thailand tuh. Togenya cantik, panjang-panjang kayak gini. Bisa aku beli wortelnya nggak banyak, cuma satu. Ini tahu. Oke. Yang panjang, sudah banget ya, yang panjang. Bagus tuh sangnya dia. Daun bawang, ini tuh daun bawang lumayan harganya. Oke. Daun bawang dan ada mangga, aku beli mangganya dua aja, dua itu 50-an ya, 50 ribu. Oke. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning is here. Cuacanya. Hello. Nah, kalau tadi pagi kan sempat panas banget ya cuacanya. Nah, sekarang di sore hari ini sekitar pukul 4 sore di Wuhan itu udah cuacanya udah mendung banget gitu loh guys. Dan kemungkinan atau ada informasinya untuk besok itu bakalan ada typhoon.
sini berharap hati-hati aja buat yang sedang beraktivitas di luar rumah ya. Nih aku rencananya mau beli roti buat sarapan besok, jadi bener-bener harus stok ya. Rotinya udah pada kosong, biasanya penuh banget loh guys. Biasanya penuh, sekarang udah nggak ada tuh. Oh, rotinya ini ada apa nih rotinya? Roti. Nih oleh. Oh, kangkang culai. Kangkang culai tuh deh. Guys. Tuh, ternyata ini baru buka. Banyak ya. Ada ini rasa apa ini? Ini enak juga rasanya. Ada ito. Kangkang culai itu teh. Yes. Waiting kuai meo lah. Ada ito. Aduh, guys. Padahal tadi tuh. Ini juga nggak tahu tutup atau emang nggak buka. Sedih nggak sih? Ya, seharusnya tuh di sini. Tapi aku nggak fokus guys. Kalau hari ini tuh tutup atau emang nggak buka ya? Karena memang informasinya besok. Okay. Thank you. Oke, sudah aku udah pulang ini, udah beli ini, itu semua ini.